Cek cek, oke, siap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haji lagi. Sehat-sehat semua ya, sehat dong ya. Oke, mantap. Hari ini kita mau lihat motor lagi ya, karena serinya ini lagi motor. Kemarin sudah Honda GL Pro, sekarang Honda CB lebih tua lagi, tahun 1982. Saya aja belum lahir. Nanti kita lihat motornya. Info pemilik katanya mau dijual. Ini nanti kita lihat bahannya seperti apa, motor awalnya seperti apa, sudah berubah jadi CB ya, karena motor CB ini sekarang sudah banyak jadi primadona, termasuk legendaris karena tahun 80-an. Oke, mantap, nanti kita lihat seperti biasa, cek kondisi, lihat surat-suratnya, ada surat-suratnya tidak, kemudian kalau dijual nanti minta harga berapa. Oke, mantap, kita langsung lihat kondisi motor sama ownernya. Lanjut. Nah, itu dia motornya Honda CB tahun 82, itu ada owner atau pemiliknya, Mas Hendy. Mas, boleh lihat motornya ya? Oh, iya ya, Mas. Monggo, Mas. Ini motor apa ini, Mas? Ini motor CB, Mas. CB, asli CB atau awalnya motor apa ini, Mas? Ini dari motor GL125, Mas. GL125. Oh, oh. Tahun 82 kalau nggak salah. Tahun 82. Oh, oh. Ini boleh kita lihat dari depan, Mas, motornya apa aja yang dirubah, terus ini rangkanya seperti apa, terus nanti info-info juga mau dijual ya, Mas ya? Iya, kalau ada yang mau, kalau ada yang minat bisa dijual juga ini ya. Ya. Mantap. Oke, Mas, yuk dari depan ya, Mas ya. Monggo, Mas. Ini dari depan lampu, dari lampu, Mas. Lampu ini aslinya atau sudah diganti ini, Mas? Oh, itu ganti, Mas. Ganti. Aslinya saya GL125 ya. Iya. GL125 kotak ya. Oh, oh. Rata-rata emang bisa diganti bulat ya, Mas ya? Iya, ini ganti lampu apa sih? Lampu pesek ya, kemarin lampu pesek. Ini ke bawah plat nomor cuma 1/4 ini ya, Mas ya. Yang penting ada nomornya ya, Mas ya. Nomornya, Mas. Ada nomornya. Ini sesuai STNK loh ini. Oh, ini STNK-nya juga sama ya, sama platnya dong. Ya. Cuma depan sama belakang nggak ada hurufnya ya, suara apa-apa lah. Terus ke bawah ini, Mas. Ke bawah ini ya, ini jelas diganti ya velgnya ya. Iya. Kalau bawaannya biasa, velg-velg itu apa? Velg apa jenenge itu? Kaleng. Velg besi, velg besi Mas. Lah ya, velg besi biasa ya. Ini sudah diganti velg apa ini, Mas? Ini mereknya apa ya? Wilwood ini, Mas. Wilwood. Wilwood ya. Warna emas memang ya dari belinya ya. Atau sudah dicat? Enggak, ini aslinya, Mas. Aslinya ban pakai FDR ini ya. FDR. FDR. Slick ini, Mas. Ya. Ini slick. Slip. Slick. Slick. Slick ya. Slick. Slick. Ini slipper ini aslinya atau enggak, sudah diganti? Ini slippernya pakai fiction. Pakai fiction. Nah, ini semuanya fiction kayaknya sudah dirubah ya ini ya. Udah. Sudah ya, dirubah. Gini nih lah, Mas, keadaannya. Ini berarti yang masih aslinya apa ini, Mas? Rangkanya. Sama rangka, mesin. Rangka enggak, rangka dipotong. Rangka dipotong, aslinya lebih panjang ya kayaknya. Iya, panjang dua. Naik dulu ke atas ya, Mas ya. Iya, monggo. Ini memang enggak ada speedometernya. Oh, enggak ada ya, Mas. Enggak belum ada, dipasang ya. Belum dipasang. Ini stang sudah ganti. Stang ganti. Pakai CB150. CB150. Wah, ini tangkinya kok. Ini diapain, dikerok atau gimana, Mas? Itu dikerok tapi terus kehujanan, gak dicat, jadinya kayak gitu, Mas, kondisinya. Tapi ini anu ya, enggak estetik itu, Mas. Halus ya, ditambahin ya, apa ini, Mas? Apa dipernis ya? Berarti ini cat klotok langsung dipernis ya? Cat klotok di hujan-hujan gue dulu baru dipernis, oh, Mas. Oh gitu. Wah, ini ke mesin. Ini berarti mesin asli G125
GL 125. Ki jujur ora? Ya jujur. Oh jujur. Jujur lah. Oh. Ini basic CB apa GL 125. Heeh. Bandule naik 9 jadi langkah 68 kalau enggak salah. Oh gitu ya. Teknis ya, lah ya itu ya, teknis permesinan ya. TNK karbu. Karbu pakai apa itu? PE kan meneh tahu. Nanti. Bukan PE itu. PE itu. Oh PE ini. Ya, PE dan E ya. PE dan E. PE. Oh. Ke belakang ini capet orang ganti ya. Capet orang ganti pakai kasih repro ini. Sudah chrome ya ini ya. Ya belinya emang belinya sudah gitu, sudah kok. Seperti ini ya. Ini emang nggak ada footstepnya mas. Nggak ada, ini anti bonceng bonceng. Anti bonceng ya. Berarti emang motor. Motor jomblo ini. Dikhususkan untuk dipakai sendiri ya. Iya motor jomblo. Motor jomblo. Kenal pot? Kenal potnya pakai apa tuh ini? Neotek tapi KWO mas. Neotek. Suaranya lebih keras berarti. Enggak. Nyempreng. Enggak ini. Ya nanti coba hidupin ya mas ya. Iya. Sok. Sok pakai Primus. Primus berarti sudah diganti juga ini. Primus. Bagelnya. Potongan custom juga ini ya. Oh, harusnya enggak kayak gitu. Ini velg belakang pakainya Rossi. Rossi 185. Rossi ini ya, Rossi. 185 ban ukuran bannya pakai 9080 pakai SK01. Ini memang dari depan sampai belakang enggak ada yang dicat ya, Mas ya? Enggak ada. Memang memang ini konsepnya kelotokan semua ya. Kelotokan terus dipernis ya. Mantep, mantep, mantep belakang lampu, Mas. Iki lampu opo iki, Mas? Ngene lampu cilik tok. Itu lampu biar. Enggak ada sennya memang. Sennya enggak punya sennya, Mas. Depan belakang enggak ada sennya. Enggak ada sennya, Mas. Enggak ada sennya. Mantep. Tapi ini bahan loh, Mas ini, Mas. Bahan ini. Misale mau dikerjain atau dimodifikasi tinggal udah bahan bagus toh maksudnya. Ya insya Allah. Terus ke jok, wah ini joknya menarik. Ini yang paling premium ini saya lihat joknya mas. Ini kelihatan ini premium joknya. Dari tadi dari ketebalan terus motif kelihatannya kok. Iya ini mereknya XX bukan XNXX ya tapi ya. XX ini jok beli atau buat sendiri? Beli dong mas. Beli. Beli sudah jadi seperti ini berarti ya. Jadi. Oh ini bloknya yang di sini warnanya hitam mas, blok mesinnya. Bloknya iya itu punya apa nggak tahu ya mas, punya GL Pro kayak GL Pro pak magnet. Coba lihat suara mesinnya ya mas ya, boleh ya? Dengar mas suara mesinnya. Mending rada-rada gas. Ah kenal terang mundur. Suaranya mas, iya lumayan mas, coba di keber mas, apa-apa lo, mantap, 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 mantap suaranya, oke mas, cukup mas. Lihat suratnya ada stasioner tapi ini surat ada semua mas, ada dong, ada semua. Ini rencana dijual, kita ngobrol-ngobrol ya mas ya. Siap dijual ya mas ya, biar teman-teman nanti bisa kontak jaringan kalau misalnya dijual. Oke mantap, nah ini sudah bersama owner ya Honda CB atau GL 125 mas Hendy. Mas sehat mas? Alhamdulillah sehat. Ini udah berapa lama pakai motor ini mas? Ini udah dari tahun berapa ya? 82. Motornya ya, 82 ya. Motornya 82. Udah. Udah lama Mas, udah lama. 5 tahun, 5 berarti 6 tahun. Berarti dulu beli udah seperti ini atau dibangun jenengan sendiri ini? Enggak, dulu masih itu, apa namanya? Masih standar. Masih standar. Standarnya berarti GL 125 itu. GL 125. Ini sudah dirubah sedemikian rupa ya. Iya. Ini pajak jalan. Pajaknya jalan di tempat mas. Tapi ada mati. Surat-suratnya. Suratnya ada. Surat ada BPKB. Ada semua. BPKB ada semuanya. Pajak telat berapa tahun mas? Ini telat lama ya mas. Telat 5 tahun ini. 5 tahun. Iya. Kayaknya
2020 bulan 11 kemarin. 5 tahun berarti ya wis sak periode. Sak periode tapi enggak bayar pajak ya, belum blokir. Oh, gitu. Nah, ini rencana mau dijual, Mas. Ya nek ada sing mau dan cocok ya, monggo lah. Cocok. Buka harga berapa kira-kira? Ya sebut sih lo. Ya sebut sih ya, nanti kan kita masukkan toh kira-kira buka harga berapa, Mas? Berapa ya? Ya toko 7.5 juta tak uripke pajak. 7.5 juta sudah jalan pajak ya. Ya. Berarti yang menerima sudah terima beres ya. Terima beres. Ada platnya ya, enggak separuh-separuh. Iya, platnya nanti dari Pak Polisi. Oke, siap. Berarti ini surat-surat aman lengkap semua, lengkap. Nomor rangka, nomor mesin tembus ya. Tembus insya Allah. Tembus semuanya. Ini dijual harga 7,5 juta. Aslinya Honda GL125 sudah di swap ke Honda CB karena ya. Emang sekarang trennya ya, trennya CB itu kan banyak komunitas, banyak yang penggunanya juga ya, Mas ya. Yeah. Termasuk motor klasik 80-an yang banyak diminati kaula muda. Memang konsepnya ini enggak pakai cat-catan, dikerok sama pernis ya biar kelihatan. Tapi ini ya termasuk motor legendaris lah, artinya masih stasioner, masih bagus, dinyalakan juga enggak berbet-bet, enggak mati-mati. Berarti deal buka harga 7,5 juta, pajak jalan, surat lengkap, ada STNK, BPKB, nomor rangka, nomor mesin, tembus ya, Mas ya. Tembus. Siap. Ini enggak apa-apa, nanti saya posting ya, Mas ya. Oke. Kasih nomor kontak jenengan ya nanti. Jangan, nanti lewat jenengan aja. Oh gitu. Wah, nanti darani makelar ya saya. Tapi ini bukan settingan, tapi memang kalau memang ada yang minat silakan, tadi sudah dicek. Mungkin kurang lengkap, kalau lengkap bisa langsung pantau alamat nanti di sertakan di deskripsi. Gitu ya, Mas Hendi ya. Boleh. Terima kasih waktunya ya, Mas ya. Siap. Ini besok saya upload enggak apa-apa, Mas ya? Enggak apa-apa. Apa-apa. Ini kok kayak yang YouTube itu nanti saya upload ya gitu toh. Oh iya. Apa jenenge? Sing klambi-klambi itu, Mas. Oh gitu. Enggak, ini kan cuma apa ya, buat hiburan, buat referensi oh, teman-teman iya, juga atau siapa tahu enggak beli motor ini tapi ada bahan referensi ya, untuk nanti bener, membuat bener, motor bener. Seperti ini. Intinya semoga bermanfaat aja toh, Mas. Iya. Gitu bener. Ya. Mas Hendi, terima kasih waktunya. Kalau mau follow saya gitu. Oh, follow Instagram atau follow IG saya saja. Follow IG namanya apa IG-nya, Mas? Kalau mau cari kucing, saya jenengan juga pecinta kucing. Iya. Pecinta kucing segala jenis kucing. Segala jenis kucing. Kucing apa aja ada berarti? Insya Allah ada. Kalau mau cari-cari kucing bisa. Ya berarti tak kasih kontaknya jenengan di deskripsi nanti. IG saya saja. Oh iya, tak tulis ya, nanti deskripsi ya, ya pecinta nanti kucing di bawah, ya. Di bawah ya. Padahal ya penontonnya mungkin nggak ada kucing. Namanya juga usaha. Namanya usaha. Mas Yudi selain ini ada usaha kucing ya, sama ya. Apa namanya, salon kucing atau apa? Enggak. Iya, salon kucing bisa lah. Salon kucing ya, salon kucing. Terus ada yang mau cari kucing ataupun ya. Apalah all about kucing lah, nanti bisa kontak ke Instagramnya. Iya. Ya, terima kasih ya, Mas ya. Siap. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you.